Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog sekalian lewat. Perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di video kali ini gue mau ke Gedung Juang 45 Museum Bekasi. Vlog di siang hari di bawah terik matahari, luar biasa panasnya ya. Sebentar, ini kayaknya ada aksi ya, lagi ada aksi demo apa ya di depan Suzuki apa demo ya. Oh iya, demo sih. Demo Serikat Pekerja Garda Metal depan Suzuki ya. Gua ngevlog di hari Minggu, ada yang demo loh hari Minggu. Long March. Indo Portland. Ada apa aja di Museum Bekasi, kita lihat nanti ya. Siang-siang kita lihatnya. Karena kalau sore terlalu rame. Tapi mudah-mudahan siang juga nggak terlalu rame juga ya. Kenapa gue lebih milih siang ya? Kalau kita ke tujuan siang, kayaknya orang juga males deh siang-siang buat pergi itu. Misal gua kayak ke Museum Bekasi nih, kayaknya orang males siang-siang ke Museum Bekasi gitu, maunya sore atau pagi. Ya gue juga menjaga privasi sih sebenarnya, lebih menjaga privasi orang-orang itu kan. Nggak semua orang mau kerekam juga ya, nggak semua orang mau direkam atau mau kerekam gitu. Makanya kan kalau agak sepi enak gitu gue ngerekamnya. Gue sangat menjaga privasi. Pernah ada sih yang nggak sengaja ngerekam, terus dia bilang, "Mas, jangan di ini, jangan ditampilin." Oh iya, boleh-boleh. Bokat. Ya itulah alasan gue kenapa siang hari ya,
di satu sisi gak terlalu rame sih, tujuannya itu aja sih, menjaga privasi sih. Ada orang yang seneng direkam, ada juga yang enggak. Nah itu yang gue menghindari itu sih. Jadi kan kalau siang agak renggang mungkin, nah gak tahu nih kalau museum Bekasi malah rame apa enggak nih siang hari. Ya walaupun resikonya panas ya wajar lah, Bekasi panas sudah dari dulu. Nah, ini udah macet ya. Depan museumnya udah macet. Oh. Ya, ini udah sampai nih di Gedung Juang. Ah, ini nggak terlalu ramai nih. Asik. Oke, kita masuk ya Gedung Juang. Banyak jajanan. Kita parkir sini aja deh. Aduh.